YouTube channel gue, Simon Rama, YouTuber pendatang baru yang sudah tidak asing lagi di dunia fitness and healthy lifestyle. Kali ini guys, gue akan bikin video yang seru lagi. Dan kali ini yang akan gue buat adalah gue coba bikin latihan guys, ya, latihan ketahanan dan sedikit martial arts. Ya, gue ambil dari teknik-teknik wrapping dari si wrestling itu sendiri. Jadi si pergulatan, oke? Gue akan ngambil, coba gue ambil gerakan Dragon Sleeper dan juga Camel Clutch. Karena kemarin gue juga udah bikin guys, sorry. Kemarin gue udah bikin Sleeper Hold, bukan Dragon Sleeper. So, sekarang gue akan bikin Dragon Sleeper guys. Dan juga tetap akan ada Camel Clutch karena itu bagian dari wrestling gerakannya. Dan juga gue nanti akan bikin sedikit gut punch yang lebih ekstrim guys. Jadi gue akan mencoba, karena kemarin juga ada yang request tuh katanya coba ditemukan gitu ya. Nah, gue coba akan batas kemampuan gue gitu ya. Jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya, ya kan? Jangan lupa juga kalian like yang banyak guys, biar gue semangat terus bikin karya yang seru-seru pastinya. Oke, jangan skip videonya. Kalau perlu juga tonton iklan yang nongol. Oke, dengan itu kalian bisa support gue terus, gratis loh guys. Oke, kalian gak perlu bayar gue dengan apapun, cukup dengan support gue seperti itu. Oke guys, thank you dan langsung aja kita mulai challenge-nya. Nah, nanti gue akan dibantu sama brother Pierre ya. Nanti yang akan jadi lawan gulat gue adalah brother Pierre. Oke, langsung aja kita panggil Bro Pierre. Let's come. Oke. Halo bro. Oke. Oke, langsung aja sapa. Halo. Halo. Oke. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Nanti kita pura-pura bergulat gitu ya. Tapi ya dengan teknik yang tadi udah gue bilang. Oke, Camel Clutch, Dragon Sleeper dan juga apa tadi kita keluar? Dragon Sleeper, Camel Clutch. Apa tadi kita keluar? Dragon Sleeper, Camel Clutch dan juga ada apa lagi? Ada. Apa sih? Apaan gue gak tau lagi. Lupa gue juga. Jadi kita cuma ada dua gerakan. Camel Clutch, Dragon Sleeper. Ini loh. Oh, Boston Crab guys. Jadi nanti kita akan wrestling. Kita akan pura-pura bergulat seperti seorang profesional bergulat ya guys ya. Dengan gerakan Camel Clutch, Boston Crab dan juga satu lagi Dragon Sleeper, oke? Okay? Let's do it! Don't go anywhere, guys! Ambil leher ya, leher. Nah gitu, tarik. Terus, ceket. Ceket. Terus, ceket lagi. Bentuk L. Gak dapet. Gak.
gara-gara waktu kiri kiri soal tuh dia mata gerakan di bawah balik. Nah ini gue mau ambil bawah, koma, PP rendah, pangkok blok, jatuh kan? Nah baru ambil. Nah, kalau udah nyerah. Oke. Ya itu tadi guys, sedikit gerakan. Ada Boston Crab, ada juga Dragon Sleeper, ada juga Camel Clutch yang kita coba kombinasiin di dalam sebuah olahraga wrestling ya, bulat. Oke, tadi gue sama Pierre. Oke, thank you yang udah nonton, thank you yang like. Ayo like yang banyak dong, ya kan, like gratis kok. Biar gue makin semangat untuk bikin konten setiap hari guys. Semakin banyak like, semakin banyak yang subscribe, gue akan semakin banyak bikin konten dan bisa setiap hari terus gue semangat jadinya, oke? Ya gak? Nah, oke, selanjutnya guys, kita akan bikin challenge seberapa ketahanan gue ketika gue dipukulin guys. Oke? Jangan kemana-mana, jangan skip videonya, langsung aja kita mulai challenge-nya. Oke. Nah, kali ini dua orang langsung. Nah, gua akan coba memakai penutup mata ya guys. Yang gojonya nih. Jadi gua gak melihat. Oke. Udah. Mulai coba yang pukul coba satu dulu ya. Dari Padri. Padri ya. Yang powernya besar. Oke. Sekarang kita coba polanya. Masih kontrol ya. Targetnya sasaran chest dan perut. Ingat jangan mulu hati perut. Oke. Fajri dulu nih, Fajri first ya. Oke. Coba 1 2 3 4 gitu kan. 1 hitungannya. Oke. Oke. Ingatin ya, hitung ya. Oke, siap. 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2. Oke? Okay? Oke, okay, siap. Ayo, siap-siap ya. Begini ya. Yo. Fajri, tetap di dada 2, 1 kiri, 1 kanan, jab cross, terus side kick ya, set, oke, okay, masih perut, oke, okay, jadi 1, 2, 1, 1, 2, 2, oke, okay, coba ya, coba, ambilnya miring, berarti coba ambil kameramen ya, cari ya. Oke, coba. Ini gue juga gak ngeliat dimana lah. Ini gue udah lupa. Pokoknya gue begini begini ya. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ayo, cepat. Nah, itu bagus. Bagus. Gak ngeliat soalnya. Jadi berarti yang bisa pukulan kiri siapa? Fajri. Fajri. Berarti yang boxing kanannya kasih ke Pierre. Oke, okay. Pierre kasih kanan boxing. Nah.
guys, buat kalian guys, kamera mana ya? Dua-dua, yeah. Di depan sana nih. Yeah. Buat kalian guys, jangan coba-coba ya. Ini semata-mata dilakukan oleh profesional. Karena, kenapa? Karena udah latihan guys. Kalau kalian gak pernah latihan, jangan coba-coba ya guys ya. Karena resiko berbahaya ini akan ditanggung sama kalian sendiri. Saya tidak bertanggung jawab. Ada pihak manapun juga tidak ada bertanggung jawab guys. Oke, okay? Don't try this at home. Please be careful. Please be safety first. Oke okay, guys, oke okay, lanjut. Oke okay? Berarti makanannya satu kanan, satu kiri ya. Terus satu kanan tendangan, satu kiri tendangan. Jadi satu-satu. Ganti-gantian ya. Bareng ya. Mukul satu, dari samping ya. Jangan lurus. Jadi dari samping, ngambilnya gini. Ya. Tadi gua kenapa tuh? Tembok. Ya, ngambil samping, tendang langsung. Tuh, ya. Gitu. Oke. Ya, ya, tonton gua enggak apa-apa. Oke. Berarti satu ya. Iya. Yeah. Oke, ini. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. 9 10 Tonton lihat sini, tonton. Ke sini, nah, balik ke sini. Nah, oke. Okay. Oke okay, ya, guys. Udah boleh gue lepas ya? Yo. Please guys. Merah sini aja. Jangan coba-coba ya. Oke, okay, saya lagi guys. Semata-mata ini gue bikin untuk mencoba sejauh mana ketahanan fisik gue. Tentu gue bukan yang terhebat, tentu gue bukan yang terkuat guys. Tapi manusia bisa berlatih untuk sampai batas maksimal yang dia bisa capai. Tentunya ada orang yang lebih kuat lagi di antara kita. Tapi kita bisa mencapai batas kita sendiri. Itu yang jadi poin gue. Jadi gue bukan bermaksud untuk underestimate orang lain, merendahkan orang lain atau meremehkan kalian yang memang sudah lebih hebat dari gua. Oke guys, semata-mata ini hanya untuk motivasi, share sesuatu yang positif guys. Oke, thank you buat kalian yang udah support channel gua dan terus klik tombol subscribe-nya, like-nya yang banyak biar gua lebih semangat terus. Oke guys, thank you for today. Thank you everything. Thank you. Wow. Salam sehat selalu.